Guys, balik lagi sama gue Jedrel. Hari ini kita akan memainkan game Pokemon Go lagi. Akhirnya setelah sekitar 1 minggu gue bikin video lagi. Tetapi seperti yang kalian lihat, mata gue masih sakit, masih merah dikit. Tapi walaupun mata gue masih begini, gue harus tetap produktif buat menghibur kalian. Oke, jadi hari ini gue mau main Pokemon Go. Tapi nggak di luar, nggak jalan-jalan. Hari ini gue mau meng-evolve Pokemon-Pokemon yang udah gue kumpulin. Oke, jadi di sini gue punya banyak Pokemon ya, kalian bisa lihat. Sekarang gue udah level 18 di Pokemon. Dan gue di gymnya itu masuk tim Valor, tim warna merah. Gue masuk tim Valor karena ya emang gue suka warna merah. Jadi gue masuk tim Valor. Komen di bawah kalian masuk tim apa. Nanti gue pengen lihat banyakan tim mana. Oke, jadi di sini kita punya Pokemon ada banyak dan CP gue yang paling tinggi itu adalah Slowbro dengan CP 537. Dan di sini gue ada satu Pokemon yang menarik yaitu sabar, mana dia? Oh, kita ini name-nya dulu. Oke. Oh, jobet. Oke, ini dia. Gue udah punya candy yang cukup buat evolve si Eve ini. Dan katanya dia itu bisa berubah menjadi 3 jenis Pokemon, yaitu ada yang api, listrik sama air. Sebenarnya di Pokemon asli itu dia ada 5 kalau nggak salah, ada yang dark sama apa gitu, tapi di Pokemon gue cuma ada 3. Dan untuk mengevolve si Eve ini ada triknya. Jadi sebelum kita evolve si Eve ini, kita harus ganti nama dia dulu baru di evolve. Jadi sekarang gue mau evolve dia jadi yang air. Kalau kita mau jadiin dia yang air, kita harus ganti nama dia dulu kalau nggak salah jadi Rainer. Coba kita ganti ya. Oke, kita ganti dulu namanya. Rainer. Oke. Oh iya, gue lupa masang Lucky Egg. Jadi Lucky Egg itu fungsinya adalah mendoublekan, mengdua kali lipatkan XP dalam waktu 30 menit. Jadi kalau kalian pakai Lucky Egg, kalau kalian evolve satu Pokemon kan itu biasanya dapat 500. Jadi kalau kalian pakai Lucky Egg, kalian bisa dapat 1000 XP. Itu adalah salah satu trik untuk menaikkan level yang cepat di Pokemon Go. Jadi gue akan memakai Lucky Egg dulu. Oke. Oke, udah kepake. Sekarang kita evolve si Eve-nya. Mana si Rainer? Oke, Rainer. Pidgey kok. Mana Rainer? Nah, ini dia. Oke, kita akan evolve dia. Apakah benar-benar dia menjadi air? What? Keren. Kalau yang api itu kalau nggak salah ganti nama jadi Pyro. Dan kalau yang listrik... gue lupa yang listrik yang no. Bener. Keren. Berapa nih CP-nya? Ayo please di atas 1000 please. Register to Pokédex. Oke. Please di atas 1000 please. Wow, Rainer. 1000. Nama aslinya siapa sih? Vaporeon ya kalau enggak salah. Ya kan? Atau siapa? Ya udah, oke aja. 1048 guys XP-nya. XP-nya, CP-nya. Oke. Mantap. Itu baru satu Pokemon yang gue evolve. Di sini gue masih banyak Pokemon. Ini gue favoritin dulu. Oke, ini jadi Pokemon tertinggi CP gue sekarang. Sekarang gue mau evolve lagi. Oke, sekarang gue punya Charmander banyak. Jadi bagi kalian yang bingung, bang kok Charmander banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencet 1, 2, 3, 4, ya 8, ada 8 Charmander. Itu gue dapetin di daerah, kalau gak salah di Grand Indonesia atau daerah Senayan situ. Itu banyak banget Charmandernya, gue gak tahu kenapa. Jadi gue sekarang punya banyak Charmander. Dan gue udah bisa meng-evolve Charmander gue. Jadi sekarang langsung aja kita evolve Charmander. Kalau gak salah namanya jadi Charmeleon. Oke, evolve. Oke. Keren banget, keren ya kalau evolve. Ada bola-bola gini gitu. Oke, jadi apa dia? Charmeleon sih harusnya. Wow, kan keren. Gila, berapa CP-nya nih? Tadadadadeng. Register to Pokédex. Oke. Berapa nih? Ketutupan nih. Ketutupan. Awas dong. Coba kita lihat Charmeleon. Oh, 622, guys. Gila. Lumayan. Keren banget. Kalian lihat tuh buntutnya ada apinya gitu. Keren. Gue favorit.
Sekarang gue mau evolve Krabby. Krabby itu kalau di evolve jadinya Kingler kalau nggak salah. Ya ini emang ini udah ada Pokemon yang bukan nggak salah lagi. Gue dapet si Kingler ini di jalanan. Nggak gue evolve. Ini gue evolve aja si Krabby buat nambah XP. Oke. Lama ya. Kalau begini. Lumayan CP-nya si Kingler tuh gue dapet di jalan 467. Tuh kan sama kan. Kingler juga. Berapa nih CP yang ini? Kita lihat bersama-sama. Oke. Wow, 732 guys. Oke, lumayan. Gue mau evolve lagi Magikarp. Nah, Magikarp ini butuh 400 candy buat evolve. Banyak banget. Sementara gue cuma punya 34. Jadi masih butuh 300 lebih lagi. Oke, ini Pidgey. Nah, ini Pidgey ini banyak banget gue. Candy-nya juga banyak. Tapi gue mau evolve Pokemon yang lain dulu. Yang apa ya, yang jarang dulu, yang jarang ditemuin. Kalau Pidgey kan dimana-mana ada kan. Oh ya, Poliwag. Oke, gue mau evolve si Poliwag. Nih gue bisa evolve 3, ya 3 Poliwag. Karena gue punya 76 candy. Dan dia cuma butuh 25. Jadi tadi sebelum gue evolve-evolvein Pokemon itu, gue level 18. Terus nanti kita lihat abis gue evolve-evolvein Pokemon gue level berapa. Oke, Poliwag-nya udah abis. Udah gue evolve semua, ada 3 jadinya 3 Poliwhirl. Jadi sekarang gue mau Psyduck nih bisa gak ya? Oh gak bisa, gue belum cukup candy-nya. Oke, ini si Rainer tadi. Reticate, Rattata nanti aja. Staryu. Staryu bisa. Ini kalau Staryu itu biasanya jadi Starmie kalau gak salah. Staryu, Starmie. Berapa CP-nya? Register to Pokédex. Gue belum punya si Starmie ini. Wih, 1027. Gila. Oke. Gede banget. Oke. Tangela gue belum bisa. Tentakul gak bisa. Udah, kayaknya gue cuma itu doang yang Pokemon. Apa, Pokemon yang rada susah ditemuin. Jadi nanti pas gue evolve-evolvein yang si Pidgey, Rattata, Spearow mungkin akan gue skip langsung akhir-akhir karena banyak banget dan pasti akan lama banget. Oke, jadi gue udah selesai evolve-evolvein Pokemon, semua Pokemon gue. Dan itu lama banget. Tadi gue nungguin satu-satu bosan. Ada kali 10-15 menit, hampir 20 menit. Karena banyak banget, ada puluhan Pokemon yang gua evolve. Ada, no, lihat aja mana tadi si Pidgeotto gua semua udah jadi Pidgeotto, Pidgey-nya udah jadi Pidgeotto, terus Raticate semua tuh, udah Rattata jadi Raticate. Terus ada lagi tadi Spearow udah jadi Spearow semua, pokoknya semua Pokemon yang kecil-kecil udah gua evolvein. Jadi tadi gua sempat ke back pas lagi evolve-evolvein Pokemon ini, terus kelihatan XP-nya yang bekas evolve-an yang tadi, yang pertama, yang Pokemon-Pokemon rare. Bukan rare sih, ya yang susah. Jadi tuh XP-nya dapet 12.000, berarti gue meng-evolve 12 Pokemon tadi di awal. Dan yang kecil-kecil ini gue belum back, jadi ntar kalau kita back kelihatan dapat berapa XP. Kita dapat berapa XP, kita lihat. Oh, gue langsung level 20. Level up. Dapat Ultra Ball. Yes, dapat Lure Modul, dapat lagi egg. Yes. Berapa XP? 27.000. Gila. Tadi gue dapat 12.000, terus sekarang dapat 27.000. Berarti 39. Ya, berarti 39.000 XP yang gue dapat dari evolve-evolvein Pokemon gue. Gila. Jadi bagi kalian yang mau evolve Pokemon, kalian wajib menggunakan Lucky Egg ini karena efeknya sangat penting. XP-nya bisa nambah 2 kali lipat. Dan sekarang di samping gue ada Pidgey. Di rumah gue ada Pidgey. Kita tangkap dulu nih satu Pidgey. Oke. Wah, coy, CP-nya 10 doang. Kita matiin AR. Aduh, CP 10 doang. Samping rumah. Buang-buang Pokeball, nggak kenal lagi. Oke, dapat. Ini kalau kabur sih, sombong banget nih Pokemon. Pidgey doang kabur. Oke, jadi segitu dulu Pokemon Go kali ini. Bagi kalian yang mau gue main Pokemon Go lagi, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat komen di bawah kalian tim apa? Valor, Mystic, apa Instinct? Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!